Halo guys, aku Farel, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Tarumanagara. Jadi, di video ini, aku akan mereview vlog tugas teman-temanku. Let's get into it! Yang pertama, kelompok 2 dengan topik Industrial Automation Component Actuator. Terlihat penyampaian isi video yang sangat baik, terutama pada bagian ini, disertai dengan adanya video penjelas dan diperlihatkan contoh alatnya secara langsung. Pada bagian ini, resolusi video yang kurang baik, serta pembawaan yang terlalu kaku, hanya seperti full membaca. Untuk penilaian kelompok 2, dapat terlihat sebagai berikut. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 4 dengan topik Industrial Automation Component Control System. Intro atau pembuka pada video sangat jelas, menampilkan nama serta foto siapa saja yang terlibat pada video ini. Dapat terlihat kualitas video yang kurang baik dan bentuk tampilan atau orientasi yang tidak konsisten. Dan berikut merupakan penilaian dari kelompok 4. Ya, selanjutnya kita menuju kelompok 6 dengan topik Automated Workpiece Part Handling System. Penjelasan isi materi disertai dengan adanya video penjelas dan juga poin-poin penting, ini mempermudah kita untuk memahami apa yang disampaikan. Pembawaan video pada bagian ini terkesan tidak bersemangat dan terlihat seperti hanya membaca. Selanjutnya, untuk penilaian kelompok 6 dapat terlihat sebagai berikut. Selanjutnya, kita di kelompok 8 dengan topik Quality Assurance in Industrial Automation Process. Opening atau pembuka video sangat unik, seolah-olah kita seperti diarahkan dan disambut untuk menonton videonya. Kurangnya ilustrasi seperti gambar atau video penjelas terkait topik yang dibahas. Ini dia penilaian untuk kelompok 8. Kita sekarang berada di kelompok 10 dengan topik Industrial Automation Safety System. Terlihat animasi safety relay pada awal video sedikit menggambarkan apa yang akan dibahas di video ini. Penyampaian isi dari video yang kurang baik dan sedikit sulit untuk dimengerti. Ini dia penilaian untuk kelompok 10. Last but not least, kelompok 12 dengan topik Collaborative versus Industrial Robots. Isi pada konteks perbandingan kolaboratif dan industrial robot sangat jelas. Penyampaian isi video yang terlalu cepat tanpa ada intonasi serta artikulasi yang kurang jelas. Terlihat penilaian untuk kelompok 12. Setelah menonton vlog-vlog tadi, aku harap otomasi dan robotika dapat lebih dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Oke, terima kasih sudah nonton, and I'll see you into the next time. Peace out!